Kurang ajar. Mau jadi jagoan lo. Mbak boys, how rough. Wadidu dadada. Asik. Halo guys, balik lagi di channel Bad Boy Official. Oke cuy, balik lagi di channel kesayangan kalian ya kan. Di sini Bad Boy balik lagi cuy, akan memberikan gameplay terbaik lah ya buat kalian semua. Jadi di sini Bad Boy akan menyiapkan ya pokoknya semuanya, mulai ocehan ya kan, ritual dan apalagi Bad Boy akan kasih gameplay solo squad untuk kalian semua. Dan seperti biasa, Bad Boy ya sarankan untuk kalian semua sebelum kalian tonton video ini sampai selesai ya, agar menciptakan suasana yang enak, kalian harus siapkan kopi, cemilan, rapatkan barisan dan tonton bareng kawan-kawan kalian semua cuy. Oh ya, jangan lupa untuk jaga jarak karena kita masih PPKM. Oke, kita bakal fokus sih. Udah ada satu keluarga nih di bawah Bad Boy, di ujung juga ada ya kan. Kita turun tengah seperti biasa, SMB itu tempat favorit Bad Boy ya pokoknya ya tentunya. Yoi, UMP, UMP kita dapat santuy. Bentar. Ngeri juga ini orang cuy, ya. Pokoknya kita hafalin aja cuy ketika kita turun di atas, oke. Nah, udah hit ya, tentunya kita turun aja dulu. Pokoknya kalau kita turun di atas tentunya, kita pokoknya inget-inget ya, pokoknya hafalin, ketika kita dapat senjata, langsung cari perlindungan cuy. Karena untuk apartemen sebelah pasti juga dapat senjata, langsung nembak ke posisi kita. Kita hindari momen seperti itu ya tentunya, itu untuk tips yang pertama. Ya, karena Bad Boy memilih untuk turun di tengah itu, kita bisa milih gitu loh, mau ke kanan atau ke kiri. Kita bisa kabur ke kanan atau ke kiri seperti itu. Oke, untuk tips yang pertama seperti itu, kita bakalan lanjutin untuk tips gameplay kali ini. Yoi, di depan Bad Boy ya stepnya tentunya. Yoi, kita dapat M4 tentunya. Bad Boy dapat M4 cuy, granat juga ya kan, bas rengkang Bad Boy. Kita coba nih, coba ya bas rengkang Bad Boy kita kasih dulu cuy buat pemanasan. Masalahnya di rooftop ini masih ada step teman-teman ya. Di rooftop ini masih ada step, jadi untuk mengamankan area ini sebenarnya ini tinggal kalian like aja sih. Kalau kalian kasih like itu pasti SMB harusnya aman teman-teman. Bercanda ya teman-teman ya. Oke, kita bakal fokus cuy. Semoga di sini Bad Boy mendapatkan konten ya teman-teman ya. Oke, ini depan Bad Boy juga ada suara step cuy. Bentar kita langsung majuin aja dulu. Waduh. Mamam tuh Alves ya. Enggak, ini anak Tencent kayaknya tentunya. Kayaknya anak Tencent, tapi kok bajunya bukan kayak anak Tencent teman-teman ya. Bentar, kita fokusin aja dulu. Di ujung tuh rame banget teman-teman ya. Di ujung rame banget. Di rooftop harinya udah gak ada orang ya teman-teman ya. Oke, di kanan, di ujung juga rame. Pokoknya di tempat-tempat krusial tuh bakal rame banget ya. Seperti di ujung radio sana sama di ujung kanan teman-teman. Nah, Bad Boy urus yang di sini dulu cuy. Ada yang... Oh! Mau jadi jagoan lo? Mambang gue ya, Iron Man. Ntar, santuin aja dulu ya tentunya. Santuin aja dulu, santuy. Mambang gue ya, Fenji AB. Bentar cuy, Bad Boy gak berani ya. Gak berani kasih ritual teman-teman. Masalahnya, biasanya kalau Bad Boy itu ritual di atas atau di rooftop seperti ini, Bad Boy ketembak dari arah jauh teman-teman. Ya, dari arah jauh ya kan. Itu ada suara tembakan kayak gitu. Ngeri nggak tuh? Ngeri nggak tuh cuy? Hah? Ini pokoknya kalau momen kayak gini tuh pokoknya Bad Boy selalu bikin buat kalian semua cuy. Biar kalian itu nontonnya nggak rugi ya kan tentunya. Jadi kalian nonton gameplay Bad Boy tuh dapat tips juga, dapat hiburan juga ya kan, dapat refleks-refleks ala-ala Chinese player juga. Walaupun main-main seperti itu ya, refleks-refleks getar-getar kayak gitu tuh bikin pusing cuy. Jadi Bad Boy nggak mau niru kayak gameplay kayak gitulah ya. Jadi Bad Boy memberikan gameplay yang efektif saja, walaupun gerakannya sederhana, yang penting efektif ya tentunya. Bentar cuy, kita pantauin aja dulu, kita pantau. Yo ini. Yo, ikun 26 ya tentunya. Walaupun kita tapping-tapping seperti ini, sekali tapping langsung kena ubun-ubun tentunya. Waduh, anak Tencent ikut-ikutan loh. Wah, di dudadada, nih kalau kayak gini nih.
Bentar. Wow, ih kelihatan. Kan M4 KMM ya namanya F4 KMM. Sekali tapping langsung kena ubun-ubun. Seperti itu teman-teman ya. Gameplay yang sangat efektif. Enggak usah kebanyakan spray, yang penting langsung kena ubun-ubun teman-teman ya. Karena titik lemah seorang player itu pasti langsung di kepala tentunya. Ketika kalian itu bertemu musuh, tembak kepalanya, itu lebih efektif daripada kalian itu nembak badannya. Oke, itu untuk tips yang kedua. Bitbo dapat lagi. Bentar, ini depan Bitbo ada step cuy. Ya kan? Nah, pura-pura jadi anak Tencent kau. Hah? Ini step orang nih masalahnya tentunya. Kita coba kasih bas rengang Bad Boy. Ini step orang ini. Gaya-gayaan mau menipu Bad Boy nih. Oke, yap. Watch! Wah, didudadada. Bambam, boy ya. Yurok, kurang ajar perindapan calon tebol deka huna piarehe. Aduh, hampir saja Bad Boy terhabis dua ya, tentunya. Pokoknya, manis lah dapat satu nih, cuy. Ya, dapat satu player kayak gini, hasil HBD ya kan, tentunya. Wah, didudadada, di belakang ada orang cuy. Baru Bad Boy santu ya kan, tentunya. Ada tembakan dari bukit ternyata loh. Ntar ini mana cuy? Nggak kelihatan nih. Masalahnya nih mata Bad Boy ini agak-agak nggak kelihatan ini cuy. Wah, didudadada nih kalau kayak gini nih. Nggak bisa sasar-sasar baru-baru dades-dades ya tentunya. Oke tuh kelihatan ternyata di sebelah kiri. Alah kabur cuy. Ini pasti perindapan ya tentunya. Ini temannya yang ini tadi kayaknya nih cuy. Hah? Nggak tahu kemana ini. Kabur ini orang cuy. Alah, kita biarin ya. Itulah kebiasaan seorang camper-camper sejati ya tentunya. Oke. Bentar, ini kok kayak ada step cuy. Yoi, depan Bad Boy, sabarin ya kan. Mau ke kanan dia. Ini player atau anak Tencent ini, ngeri kali cuy. Nanti tiba-tiba Bad Boy majuin orang beneran gitu loh. Waduh, dikenokin dari anak kanan ya tentunya. Ternyata udah ada yang sampai apartemen teman-teman. Sabarin dulu ya kan. Kita menjadi camper ala-ala perindapan ya. Waduh, ada yang napping dari arah kanan dong. Ya, nggak apa-apa. Kita set up menjadi camper perindapan ya, tetap ya. Kita menjadi ini, perindapan dulu ya. Nggak apa-apa. Camper itu salah satu strategi juga ya, tentunya. Waduh, ini nembak kepala. Nembak kepala. Nembak siapa, cuy? Masalahnya tuh Bad Boy di sini tuh pelurunya tuh lewat di kuping Bad Boy gitu loh. Ngong. Kasih komen kalian teman-teman ya. Jangan lupa untuk mention ke IG Bad Boy kalau bisa ya. Mungkin kalian bisa capture atau kasih. Oke, kelihatan nih. Yo, sampahan satu next Meliodas. Sampahan satu orang cuy, lumayan ya kan, mereka ternyata masih war ya, lagi war cuy. Oke, kita biarin, kelihatan nih. Sampahin lagi F4 KMM. Lumayan cuy, main kayak gini tuh enak banget. Yang penting efektif ya tentunya. Efektif buat nyampah. Oke, mereka masih bar cuy. Gak apa-apa, kita secure kill seperti ini tuh juga halal ya tentunya, gak apa-apa ya. Walaupun nyolong-nyolong killnya gak apa-apa cuy. Di turnamen pun juga diperbolehkan seperti ini, tidak dilarang ya. Kita bermain efektif kali ini teman-teman. Menjadi camper pun tidak apa-apa ya. Gak selalu barbar terus ya tentunya. Ntar sabarin aja dulu kawan ya, sabarin aja dulu, santuy. Yang penting itu nggak usah kebanyakan tingkah ya kan, gameplay udah bener ya, gameplay yang penting udah bener, pergerakan bener, kita ambil kill, ya udah gitu aja cuy, main tuh simple aja gitu. Nah, urusan kill banyak kill dikit itu nanti ya tentunya. Yang penting gameplay kita dari awal itu udah bener ya. Biasanya itu keterusan sampai akhir game teman-teman. Ya, kita udah pede dari awal game tuh biasanya bakalan keterusan sampai akhir game. Oke, depan Bad Boy ada step nih cuy. Santuin. Bentar ya, kita selalu waspada teman-teman ya. Ini takutnya nih ada yang di tangga teman-teman. Ini di kiri ya, di kiri cuy. Wah, malah maju ini orang cuy. Nah kan, terhabd, kurang ajar. Camper ketemu camper nih. Oke, kita siap lah. Camper lawan camper ya. Kita menjadi camper nih di gameplay kali ini. Semoga diberi kehokian ya tentunya Bad Boy ya. Oke, harusnya di broken wall ya. Di broken wall tentunya. Di wall sebelah kiri tuh. Kita coba kasih basreng kali ya. Nah, teman-teman ya. Kita coba kasih basreng kali ya. Kasih like-nya teman-teman ya jika kalian setuju. Step-nya di balik tembok ya teman-teman. Nah, tuh beneran kan? Oke. Maju loh dia. Kayaknya tahu Bad Boy dia teman-teman.
Kita coba kasih ya. Kita kasih bass rengkang bad boy ala balado ya. Rasa balado yoi. Waduh, ngehindar dong dia, cuy, cuy. Kita lempar asal lah. Tahu bad boy lo dia kan beneran. Wah, didudadadan ya. Oke, oke. Kita kasih flank kanan kali ya, teman-teman ya. Mungkin musuh ini mengira bad boy masuk ke gedung. Coba cuma kita kasih strategi flank kanan, teman-teman ya. Karena ini lebih efektif. Oke. Harusnya kelihatan sih dari sini. Oke, itu kelihatan tuh. Yoi, kita BD. Wah, boy ya, bad boy. Wah, didudadadan namanya bad boy, cuy. Kita kasih ritual biar dia paham dulu. Oke, cuy, alhamdulillah ya, 10 kill nih bad boy udah kumpulin. Ini berkat gameplay yang efektif ya. Bad boy sudah memberikan beberapa tips di awal tadi, semoga bermanfaat untuk kalian. Yang penting kita tahu ya, posisi musuh itu di mana aja, posisi temennya itu di mana aja. Terus kita ambil posisi, ambil pergerakan ya. Di mana sih atau posisi mana sih yang harus kita ambil? Nah, kita harus tahu seperti itu tentunya. Ketika musuh di posisi A, kita harus ke posisi B. Ketika musuh di posisi B, kita harus ke posisi C. Jadi seperti itu ya tentunya, seperti strategi flank yang bad boy lakukan tadi. Musuh itu pasti ngiranya bad boy itu masuk ke dalam gedungnya ya tentunya, padahal bad boy itu flank jauh ke arah kanan ya, tentunya. Jadi itu lebih efektif dan bisa kalian praktekkan di gameplay kalian. Sama halnya ketika kalian itu war di bukit ya. Ketika musuh itu sudah tahu posisi kita, ya kita pindah ke posisi B. Contoh kita flank agak jauh nih. Yang penting efektif cuy, agak jauh. Habis itu kalian bisa ambil kill dari arah jauh itu, teman-teman. Oke? Ini ngeri juga nih kalau bad boy jalan-jalan di open field kayak gini ya, teman-temannya. Biasanya tuh ada camper di menara. Dan di bukit tadi juga ada yang kabur ya, teman-temannya. Semoga untuk tips-tips bad boy tadi bermanfaat untuk kalian. Kita bakalan langsung buff ke Pochinki, jalur favorit bad boy ya, teman-temannya. Jadi jangan lupa untuk share video bad boy jika ini jadi konten ya kan, teman-temannya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel bad boy. Ya, bantulah ya, 300 ribu subscriber lah. Bentar lagi nih, cuy. Oke, kita bakalan buff. Yoi, cuy. Kita langsung memasuki area kampung halaman bad boy ya, teman-temannya. Pochinki in the house pokoknya ini. Bentar. Oke, ada suara tembakan di kanan ya, teman-teman ya. Kita berhenti sini aja dulu. Nah, bentar nih. Woi, bentar. Aduh, susah kali nge-lag apa gimana nih bad boy, cuy. Oke, ada peperangan di ujung. Ternyata lompat-lompat, cuy. Ping bad boy, cuy. 30, 130, kurang ajar. Nah, inilah fungsinya atau ini lebih efektif ya, teman-teman ya. Ketika ada suara tembakan, kalian berhenti agak jauh. Jadi pergerakan atau kedatangan kita itu tidak diketahui oleh musuh, teman-teman ya. Jadi ini lebih efektif ya. Ketika kita itu tahu peperangan, kita turun agak jauh, jangan terlalu dekat agar kedatangan kita itu tidak disadari oleh musuh, teman-teman. Oke, kita coba ya. Kita coba sampahin atau menjadi orang ketiga, teman-teman. Enggak usah mundur, enggak usah lagi. Oke ya, kelihatan ya, udah ada smoke di sana. Kayaknya udah end ini, teman-teman. Kita tunggu ya, kita tunggu musuh lengah, kita curi. Kita curi killnya, teman-teman. Ya, semoga masih ramai ini, teman-teman. Kalau cuma satu orang, wadidudadada. Nih, agak rugi nih, bad boy nunggu lama kayak gini ya kan. Jurnal juga udah mau jalan nih, satu menit lagi, teman-teman ya. Oke, kita pastiin. Kita harus tahu pergerakan. Oke, ini kelihatan cuy, dia turun. Waduh, dia naik mobil cuy. Kita coba spray ya. Satu orang doang nih cuy. Kurang ajar. Lagi healing. Waduh, udah dua hit ya teman-temannya. Sayang banget cuy. Eh, woi. Waduh, nyangkut boy. Ubun-ubun bad boy nyangkut. Nah, kan untung ya kan. Waduh, aduh. Kirain bad boy kena ini cuy, kena lem di situ gitu loh. Bisa-bisanya nyangkut loh di jendela, teman-teman ya. Jadi kalian harap hati-hati ya. Ini yang aku suka di sekarang, ada kacanya ya, teman-teman, jendelanya. Oke, kita curi-curi. Oke, ada boostingan ya, teman-teman. Ini yang bad boy perlu cuy. Boostingan itu sangat penting sekali untuk menambah movement kita ya, teman-teman ya. Ketika boostingan kalian itu lebih dari setengah ya, itu movement kalian itu atau pergerakan kalian itu bakalan lebih cepet cuy. Bakalan lebih enak lah ya.
Tentu ini sangat membantu sekali ketika kalian itu war 1 lawan 1 ataupun war 1 lawan squad ya teman-teman ya. Oke, itulah beberapa tips di scene yang kedua ini. Semoga jadi konten ya teman-teman ya. Semoga lah, amin. Kasih hoki lah ya, kasih hoki Tencan Gimang, Tencan Gimang. Ini bad boy udah 10 kill, tinggal 10 orang, ini bisa lah 15 kill atau 18 kill ya teman-teman ya. Santuin aja, kita langsung kabur dari sini. Ngeri juga nih kalau di sini cuy. Ya kan? Kita tadi kaget bad boy cuy, kurang ajar ngemper di situ loh. Itu orang dari kapan di situ teman-teman ya? Bad boy sering ingetin kalau kalian itu ke Pochinki, kampung halaman bad boy ya, kalian selalu waspada cuy. Mentang-mentang tidak ada step sama sekali, tidak ada suara ya kan, inilah cuy yang ditakutkan ketika kita itu masuk ke area Pochinki. Banyak camper-camper perindapan di sini cuy ya kan. Bayangin nih cuy ya kan, habis nembak stepnya nggak ada sama sekali, orangnya nggak nyetep sama sekali cuy. Ini gimana kalau kita mau nyari musuhnya nih cuy ya? Gimana ini caranya kalau kita mau ngebunuh sedangkan musuh ini tidak ada pergerakan sama sekali, suara pun tidak ada ya tentunya. Jadi kita nggak boleh paksa, mending kita tarik mundur, kita pentingin keselamatan kita ya tentunya. Bayangin nih, Jonah udah jalan ya kan, tidak ada suara step sama sekali, dia nggak tanggung jawab gitu loh ya teman-temannya. Udah nembak ke arah bad boy, nggak bikin step gitu loh. Kalau bikin step kan bad boy bisa langsung tahu gitu loh. Oh, orangnya di sini, orangnya di situ gitu loh. Oke, jadi jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga channel bad boy teman-temannya. Bad boy selalu ingatkan, bantu ya, bantu 300 ribu subscriber nih. Bentar lagi cuy, bentar lagi. Aduh, duh. Lama kali nih. Oke, kita kabur aja ya teman-teman ya. Ini ngeri juga nih kalau bad boy kabur kayak gini, tahu-tahu ketembak dari arah belakang ya teman-teman ya. Bentar, kita ambil motor bad boy tadi cuy. Waduh, ini ngeri ngeri cuy. Ngeri nih kalau bad boy ambil motor kayak gini, kesepre gimana ini? Kabur bos. Ayo ayo ngeri. Kabur bos. Ampun, jangan ditembak ya bos. Jangan ditembak cuy, jangan ditembak ya. Bad boy masuk ke zona dulu. Sabar. Sabarin kawan, sabarin, jangan ditembak. Oke, ini di mana musuhnya? Bad boy sudah muter-muter kehabisan bensin, udah ganti vehicle, tidak ada musuh sama sekali. Ini gimana gitu loh. Aduh. Bentar. Oke, sudah ke kiri. Waduh, duh, ada suara tembakan ya. Kita berhenti sini aja dulu cuy, agak jauh. Waduh, ada mobil di sini dong. Kurang ajar. Oke, di kiri tuh kelihatan. Waduh, ada yang deket banget. Ada yang deket banget ya, tentunya. Bentar, kita urus dulu cuy. Waduh, di mana cuy? Yang baju ungu dulu. Aduh, ini ngeri kalau ngepron cuy. Please jangan ngepron. Please ya. Sabarin kawan. Oke, nih kelihatan cuy. Kelihatan ya. Bisa ya kita spray ya tentunya. Aduh, nggak ada granat. Wah, mau ya kengkel ya. Aduh, susah kali bet mau baca ini cuy. Namanya kengkelman. Pokoknya mama manis, oke? Ntar kelihatan nih satu lagi itu temennya, satu lagi. Semoga cuma satu orang ya. Ini ngeri banget nih kalau ada yang ngeflank nih dari arah kanan arah kiri. Ini bisa nih bad boy ketembak cuy. Oke nih kelihatan. Aduh, ini yang kayak gini nih ya, musuh keras kayak gini. Aduh, bikin mikir teman-teman dari awal sampai ini loh, sampai. Bayangin gocekannya kayak Subasa Ojora tentunya. Aduh, bentar santuy ya tentunya. Dari awal sampai sekarang mikir mulu mainnya teman-teman. Bad boy jadi camper pula tadi cuy. Oke, kita kabur dulu. Aduh, ampun bos. Aduh, bad boy cuma pengen chicken cuy, susah kali. Ada aja halangannya ya temen-temennya. Bentar, ada yang ke kiri cuy. Bayangin tuh ada yang ngeflank. Bayangin tuh, zona udah mau jalan tapi masih ada yang ngeflank cuy. Balas dendam temennya bad boy bunuh cuy. Bentar, kita kabur aja dulu ya temen-temennya. Nggak usah kita paksa. Mana dia cuy? Kita berhenti aja dulu kali ya. Kita urus dulu kali ya. Bad boy juga gak terima nih cuy. Kita cek dulu. Kalau kelihatan bad boy tembak. Mana bos? Nongol dikit bos. Aduh, zona udah jalan lagi. Oke lah, sakit banget nih zonanya cuy. Bayangin tuh,
Lihat tuh zonanya sakit banget cuy. Please jangan dispray, jangan dispray. Kita kabur, 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 kabur. Mana bos? Gak ada orang ya, aman ya, santuy. Waduh, duh, duh, bad bomb, mau looting gak boleh. Kurang ajar. Banyak jagoan lo. Mampu ya, anub dewan, kurang ajar. Untung aja ya kan, nongol di depan bad boy. Mati zona itu orang, fix mati zona kalau gak ada vehicle. Wait, masih ditembakin loh. Betapa kerasnya gameplay kali ini kawan. Baru kill 11, udah dihujani tembakan terus. Ini ada orang pula, eh. Bentar, bentar, kita berhenti aja dulu cuy. Oke, 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 sabar, sabar, sabar ya. Kita di sini aja cuy. Kita di sini aja, soalnya ada orang cuy. Oke, ada step ya, ada step teman-teman ya. Belakang harusnya nggak ada. Nah tuh, pada mati zona. Syukurin kawan ya. Mama manis pokoknya. Bentar, bentur dulu, bentur dulu. Udah dibom-bom tuh, mati zona semua, mati zona semua. Itulah ajab ya, ajab dimana menahan bad boy di luar zona tadi ya teman-teman ya. Kurang ajar satu squad lo ya. Ini mau di judul, mau dibikin judul bisa tuh, ajab seorang squad, eh bukan seorang squad ya, satu tim menahan satu orang ketika solo squad ya. Ajab dimakan zona. Bentar. Bok ya langsung majuin gitu loh ya. Ini berapa orang gitu loh masa. Bentar nih dia lempar-lempar kayak gitu cuy. Nah, kita kasih ritual dulu kali ya. Kita kasih ritual dulu ya. Asik. Yoi dia mau kabur cuy. Mereka mau kabur. Mau kabur. Aduh gak kena semua cuy, cuy. Susah kali pakai kali 3. Mamam tuh udah 2 hit ya. Waduh balik lagi ternyata pancingan ya tentunya. Ternyata pancingan teman-teman. Bentar kita coba TPP dari sini cuy. Kita coba TPP dari sini. Wah! Kurang ajar. Mau jadi jagoan lo. Mamam boy, how rough. Wah, didu dadada. Manis. Mamam kok ya. Kurang ajar bad boy mau di HBD cuy. Mau di HBD lo bad boy. Zona udah jalan lagi. Kurang ajar. Ternyata tuh tadi pancingan tetep ya. Yang kabur tadi tuh pancingan. Pinter banget musuhnya cuy. Dia mancing ya kan. Seolah-olah pergi. Dan musuhnya atau temennya ini siap nembak ke arah bad boy gitu loh. Ya. Dia mancing pergi biar bad boy nembak. Agar mereka itu tahu posisi bad boy. Pinter-pinter. Musuhnya pinter ya tetep ya. Ini strategi seperti ini yang dilakukan oleh musuh bisa kalian pakai, teman-teman. Bentar, sabarin, sabarin. Bayangin tuh, tadi ada yang ngemper yang di kanan bad boy, teman-teman ya. Itu pinter banget, cuy. Ya, mereka membagi posisi. Ada yang di rumah, ada yang kabur. Ada yang ngeflank ke arah kanan bad boy. Terbukti bad boy tadi hampir ketembak musuh yang pakai gili, teman-teman. Oke, di kiri udah ada musuh. Tadi ini bakar bad boy. Kita udah kayak gili terus lah. Pokoknya kita menjadi camper ya tentunya. Kita menjadi camper. Pokoknya kita main gameplay efektif aja ya. Yang penting kita ambil chicken. Ini kalau gameplay kayak gini bad boy terapin terus ya tentunya. Menjadi camper kayak gini. Mungkin konten-konten bad boy itu chicken terus tentemen. Ya bad boy nggak pokoknya nggak main tabrak. Nggak nyari kill muter-muter. Kalau bad boy main ngemper kayak gini. Main santu ya kan. Bad boy tetap chicken tentemen. Ya tetap chicken ya. Bisa lah bisa. Lebih banyak chickennya malahan. Ya, jadi ini bisa kalian tiru sih buat kalian atau teman-teman viewers bad boy tercinta ya kan, sahabat-sahabat bad boy, buat kalian semua yang mungkin masih kesusahan, "Bang, gameplayku tuh nggak naik-naik, nggak berkembang-berkembang gitu loh." Ya kalian bisa pakai gameplay seperti ini cuy, ya. Main santuy ya kan, sabarin, main efektif aja, kalau bisa flank-flank. Tinggal kalian pakai strategi yang mana gitu loh, tergantung kondisi kalian. Itulah tips untuk kalian semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya. Kalian tinggal subscribe aja cuy. Ya bantu 300.000 subscriber ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan cuma nonton. Tombol kalian tuh masih merah itu loh. Yang masih merah tuh subscribe-nya kalian bisa pencet agar menjadi tulisan di subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng agar ini apa dapat notifikasi ketika bad boy itu upload video ya teman-teman ya.
Oke, ini bad boy dari tadi kayak gini juga bosan sebenarnya tentunya. Ini kalau kalau bad boy gregetan ya, ini musuh di depan bad boy ini udah aku majuin ya dari tadi cuy. Tapi ini kan bad boy santuy aja ya kan. Bad boy ajarin atau kasih strategi, kasih tips buat kalian semua gimana sih cara main yang efektif ya kayak gini cuy. Kita udah di dalam zona, ya udah mau ngapain lagi? Kita tunggu aja gitu loh ya. Musuh itu keluar daripada kita majuin musuh kalah ya kan, kalah bar. Ya udah kita main kayak gini aja cuy. Santuy-santuy kita dapat kill, main sabar dapat kill. Kayak gitu aja karena ini game bertahan hidup ya tentunya, bukan mencari kill terbanyak. Ini game bertahan hidup. Kita ambil poinnya aja ya tentunya, kita ambil poinnya aja. Oke, udah kabur ya mereka ya tentunya, udah kabur. Oke, kita juga kabur kali ya. Kita coba kabur ya tentunya. Oke, kita coba kabur. Kita masuk zona lah yang penting ya. Aduh, baru kill 12 lah. Baru kill 12 bad boy teman-teman. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa ya. Yang penting gameplay ini seru cuy. Sabarin, sabarin. Ini masih 3 orang ya, bisa lah ya bad boy kill 15. Pokoknya sedapatnya lah ya karena ini. Oh, wah. Brutal kali yang punya pesawat mati tuh cuy. Yang punya pesawat dibunuh. Sabarin kawan, sabarin. Waduh, muanis sekali tuh tarik tuh. Muanis sekali tuh boy. Dibunuh semua dua orang tuh. Pada saling ngepron tuh pasti cuy. Kita tunggu momen yang pas ya tentunya. Brutal kali mereka woy. Mati tuh. Tinggal satu orang teman-teman, tinggal satu orang di balik jerami. Oke, kelihatan. Mamoy ya, kita berhasil chicken cuy. Yoi cuy, bad boy berhasil chicken dengan menerapkan gameplay efektif. Buat kalian semua yang mungkin masih kesusahan, bang aku gak berkembang-berkembang, kalian bisa terapkan gameplay seperti ini tentunya. Gameplay yang mudah, gameplay yang lebih gampang untuk kalian terapkan. Gak usah terlalu barbar, yang penting kalian dapat kill dan poinnya kalian dapat chicken ya tentunya. Ini bukan game cari kill terbanyak, bukan cari action-action yang keren, tetapi ini game bertahan hidup agar kalian bisa mencapai titik chicken ya tentunya. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian di setiap tips kali ini. Di sini Bad Boy pamit undur diri. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga channel Bad Boy. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, grup keluarga, grup arisan, terserah lah ya. Di sini Bad Boy pamit undur diri. Sampai jumpa di gameplay berikutnya. Thank you teman-teman.